Bismillahirrahmanirrahim. İlâ hamdülillâhi nebbil Mustafa Seyyidina Mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İlâ hadrat ikhvanihi minel anbiya'l mursalin ve şühedâ vel evliya'l salihin ve sahâti ve sahâbeti tabi'in. والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين لحضرة أرواح مشايخنا مشايخ مشايخنا خصوصا لحضرة أرواحي مؤسسين حضرة العلماء وأنا خصوصا لحضرة روحي سيدي الشيخ حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري مسلم إبراهيم شهود الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama tanggal 16 Rajab 1344 di Surabaya, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan pidato, semacam pidato peresmian didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama itu. Nah, pidato ini kemudian diabadikan sebagai muqaddimah konun asasi atau preambul dari konstitusinya atau anggaran dasarnya. Maka muqaddimah konon asasi ini kedudukannya sama seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap batang tubuh dari konstitusinya. Konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi Jamiah Nahdlatul Ulama tentu saja adalah anggaran dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah alladzi nazzala, yaitu zat yang menurunkan Al-Furqana, kitab suci Al-Furqan atau Al-Quran, ala abdihi kepada hambanya yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, supaya menjadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lil alamina, terhadap segenap alam, segala alam, semesta alam. Alam di sini diungkapkan dalam bentuk jamak, ini berarti bahwa ada berbagai alam yang majmu'. Ada alam manusia, alam hewan-hewan, tumbuhan, alam jin dan lain sebagainya. Supaya Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi terhadap alam itu nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Wa atahullahu, dan Allah memberikan
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mulka, kekuasaan, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu oleh para ulama sering dimaknai sebagai itqanul fi'li muwafaqan bil ilmi, menyempurnakan laku perbuatan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Nah, sebagian yang lain para ulama memaknai hikmah itu sebagai buah dari itqanul fi'li muwafaqan bil ilmi itu sendiri. Jadi kalau orang melakukan satu amal sesuai dengan ilmu yang dimiliki, maka dia akan mendapatkan hikmah. Ini sesuai dengan dawuh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila ma'alima allamahullahu ma lam ya'lam. Apabila orang mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang menjadi ilmunya, maka Allah akan mengajarkannya tentang hal-hal yang dia tidak tahu. Jadi kalau orang mengamalkan ilmu, itu akan berbuah pengetahuan yang baru, yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut sebagai hikmah. Wa'allamahu, dan Allah mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma yasha, tentang hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmatan, barang siapa dikaruniai hikmah, faqad utiya, maka sungguhnya dia telah dikaruniai khairan katsira, kebaikan yang banyak sekali. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ini menarik. Jadi struktur khutbah iftitahnya Hadratul Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi mukaddimah konversasi ini dibuka dengan serangkaian ayat-ayat Quran. Ada mungkin hampir separuh bagian dari mukaddimah konversasi ini adalah ayat-ayat Quran, kompilasi dari ayat-ayat Quran yang memang dipilih secara khusus oleh Hadratus Syekh untuk dijadikan awalan dari pidato beliau. Nanti akan kita lihat bahwa ayat-ayat yang dipilih oleh Hadratus Syekh ini adalah ayat-ayat yang menjadi rujukan tentang gagasan-gagasan yang hendak diwujudkan, hendak diperjuangkan, gagasan-gagasan yang hendak diperjuangkan dengan jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Ya. Dan gagasan-gagasan ini memang gagasan-gagasan yang luar biasa besar, gagasan-gagasan raksasa yang kalau diuraikan
secara rinci dan eksplisit itu akan menjadi wacana yang luas sekali. Ini bisa menjadi kitab berjilid-jilid. Tetapi mungkin karena Hadratus Syekh sendiri ya mengambil kesempatan untuk khutbah peresmian didirikan jamiah ini, maka beliau memilih satu struktur khutbah yang singkat tetap bisa menggambarkan gagasan-gagasan raksasa yang hendak beliau usung itu. Dan karena audiens ya, mukhotob dari pidato beliau, khutbah beliau itu adalah para ulama, ulama-ulama yang memang muta'ammiquna fil ulum, mutabahhirun, muta'ammiqun fil ulum ad-diniyah, fil ulum ad-diniyah ya. Ulama-ulama yang memang luas dan dalam pengetahuannya tentang ilmu-ilmu agama, maka semestinya dengan mendengarkan ayat-ayat yang dipilih oleh Hadratus Syekh ini, para ulama itu bisa menangkap intisari dari gagasan-gagasan besar yang hendak diperjuangkan melalui jamiah Nahdlatul Ulama ini. Ya, masya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ayat pertama yang dikutip oleh Hadratus Syekh adalah dari surat Al-Ahzab ayat ke-45 dan 46. Masya Allah, masya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Allah Subhanahu wa taala menyapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jabatannya. Ya, tidak dengan hakikatnya. Ya, terkadang Allah menyapa Kanjeng Rasul itu dengan nama beliau, ya Muhammad, atau dengan hakikat kedudukan beliau di hadapan Allah, ya Abdi. Tapi kali ini Allah menyapa beliau dengan pangkatnya, yaitu Nabi. Ya ayyuhan Nabi, wahai sang Nabi. Inna sesungguhnya aku Allah arsalnaka, mengutus aku atas engkau, kepada engkau mengutus syahidan sebagai saksi. Saksi atas kebenaran ayat-ayat Allah yang di bawakan dan diamanatkan kepada Rasulullah untuk disampaikan, saksi atas umat beliau mana yang sungguh-sungguh mengikuti tuntunan-tuntunan dari ayat-ayat Allah itu dan mana yang tidak.
Wa mubasyiran dan sebagai pemberi kabar gembira. Yaitu kepada mereka yang mau mengikuti tuntunan kabar gembira berupa pahala nikmat Allah yang tak terkira. Wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan tentang konsekuensi-konsekuensi berat bagi mereka yang tidak mau, mereka yang mengingkari, yang tidak mau mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Wa da'iyan dan orang yang mengajak ilallahi, mendekat kepada Allah, mengajak untuk mendekat kepada Allah, biiznihi dengan izin Allah. Para mufassirin, para ahli tafsir menerangkan maksud dari dawuh biiznihi ini. Biiznihi dengan izin Allah. Menurut para mufassirin, biiznihi ini sebetulnya ihtimal, izin ini ihtimal atau bisa mengandung makna amar. Jadi biiznihi ay bi amrihi. Kenapa? Karena ini adalah tugas yang memang khusus, tugas yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu hingga sekarang, hingga kiamat, Nabi ya cuma satu, ya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Beliaulah yang mendapatkan izin sebagai da'i ilallah. Nah, izin itu berarti perintah, karena enggak ada orang lain yang mendapatkan otoritas, mendapat otorisasi untuk menjalankan tugas da'i ilallah ini. Jadi biiznihi ay biamrihi, izin itu berarti juga perintah, karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mendekat kepada Allah. Wasirajan munira, ini tamsil yang luar biasa. Sirojan munira dan sebagai siroj. Siroj itu makna makna aslinya adalah lampu yang dibuat dengan sumbu yang dicelupkan ke minyak dan kemudian disulut, itu siraj. Saya itu masih ngalami dulu ada namanya lampu ting. Ketika saya masih kanak-kanak itu di Jawa itu orang tahu ada nama lampu ting. Lampu ting itu seperti ya seperti sentir atau uplek kalau di Jawa itu. Ya, lampu yang sumbu dicelupkan ke minyak lalu disulut dan kemudian diletakkan di dalam kaca. Itu termasuk siraj. Wasirajan dan siraj, muniron yang menerangi, yang memberi cahaya, yang menerangi. Nah, ini tamsil yang punya makna dalam sekali. Imam Tantawi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan siraj, ya, sirajam munira, perumpamaan yang satu sisi mungkin terasa sangat bersahaja. Siraj itu lampu yang bersahaja sekali. Ini beda dengan puji-pujian yang biasa kita lakukan, misalnya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Nah, itu Rasulullah dipuji-puji sebagai matahari, sebagai bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Tapi di sini Rasulullah disebutkan dengan tamsil yang bersahaja sekali, siraj, lampu minyak yang menerangi. Nah, kenapa tamsilnya begini? Menurut dalam keterangan Syekh Tontowi ini, Syekh Tontowi ini adalah Syekhul Azhar, Imamul Azhar pada masanya, di beliau menjelaskan bahwa di dalam dada setiap manusia itu ada siraj. Nah, yang dibutuhkan oleh setiap manusia adalah bagaimana supaya siraj di dalam dadanya itu menyala sehingga menerangi jiwanya. Rasulullah Muhammad SAW ini diumpamakan sebagai siraj yang menerangi karena, ya, selain berfungsi sebagai sumber penerangan, siraj, Rasulullah Muhammad SAW sebagai siraj ini menjadi sumber api untuk menyalakan siraj-siraj yang ada di dalam dada manusia-manusia lainnya. Maka para ulama itu sering juga dipuji sebagai surujud dunia, pelita-pelita dunia, karena siraj mereka menyala. Nah, maka secara berantai, umat Rasulullah Muhammad SAW ini dapat menyalakan siraj di dalam diri mereka masing-masing dengan mengambil api dari siraj yang sudah menyala secara berantai. Di para sahabat menyalakan siraj masing-masing dengan mengambil api dari sirajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian para tabi'in mengambil dari para sahabat. Ya, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada masyayikh kita, guru-guru kita, dan kepada kita semua. Sirajam munir. Maka dijelaskan juga oleh para ulama, ya, bahwa mereka yang dianggap masuk kategori sahabi, masuk kategori sahabat Rasulullah Muhammad SAW, karena ada banyak orang hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak semuanya dapat dianggap sebagai sahabi, sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah,
Diterangkan bahwa yang disebut sahabi itu adalah orang yang beriman. Di antara orang beriman, sahabi di antara orang beriman itu adalah man ijtama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtima'an mu'tarifan annahu kana fil ard walau lam yash'ur walau lahzatan. Ini atau kama qala Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Kashfatu Saja, syarah dari Safinatun Najah. Orang yang disebut sahabi itu adalah orang mukmin yang berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Berkumpul dan sementara dia tahu bahwa Kanjeng Nabi ada di situ. Walaupun misalnya di tengah-tengah keadaan gelap gulita sehingga tidak bisa melihat siapa yang ada di sekeliling, tapi dia tahu Kanjeng Nabi ada di situ. Ya. Itu sudah termasuk istimak dengan Rasulullah Muhammad SAW. Walau lam yas'ur, walaupun tidak merasa. Walaupun tidak merasa, jadi misalnya ada orang mukmin tidur dan Kanjeng Nabi kemudian berjalan melewatinya. Ini orang yang dilewati Kanjeng Nabi ini sudah termasuk sahabi. Ya. Atau sebaliknya, walau lam yas'ur. Ya. Walau lahzatan, senajan hanya sekejap. Ketemunya cuma sekejap saja. Ini sudah termasuk sahabi. Ya. Nah, ini penjelasan ini memberikan pengertian bahwa mereka yang pernah dekat dengan Kanjeng Nabi ini maka siros di dalam dirinya kemudian akan menyala sebagai akibat dari kedekatannya, kesempatannya untuk berada dekat, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinyatakan di situ walau lahzatan, walaupun hanya sekejap, karena kekuatan daya sinar dari sirajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun sekejap siraj orang bisa menyala karena berdekatan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama kemudian menerangkan bahwa semakin jauh generasi ini dari masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka daya sulut sirajnya juga semakin melemah. Jadi kalau dengan Kanjeng Nabi ini cukup lahzatan saja sudah menyala, tapi kalau dengan sahabat perlu waktu lebih lama. Dengan tabiin perlu waktu lebih lama lagi. Sampai generasi sekarang ya, apalagi sekarang ini perlu waktu lebih lama lagi. Ya, nah makanya apa namanya? Ah, oke, gimana itu syair di talim-talim itu termasuk di antara syarat suksesnya belajar itu tulus zamani. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ya. Dan salah satunya adalah tulus zamani. Masa yang lama untuk berkumpul dengan sumber cahaya itu, supaya cahaya di dalam kita juga ikut menyala. Nah, ini berarti juga ya,
bahwa sebetulnya agama itu tidak cukup hanya dengan pemahaman akal, tidak cukup dengan pengetahuan-pengetahuan kognitif saja, pemahaman akal tentang ini dan itu. Tidak cukup juga hanya dengan perasaan, emosi ketika kita berpikir atau menghayati agama, lalu emosi kita bangkit berupa apakah semangat atau perasaan haru dan lain sebagainya. Lebih dari itu sebetulnya ada dimensi dari agama itu yang jauh lebih dalam, yaitu dimensi ruhani yang tidak bisa ditransfer dengan kata-kata, tidak bisa ditransfer dengan interaksi lahiriah, sesuatu yang tertularkan secara batiniah. Jadi sirojam murir. Nah, dalam hal ini, ya, kalau kita kembali kepada pemahaman tentang kategori sohabi itu, kriteria sohabi, mereka yang dekat-dekat dengan Nabi ini harus orang yang mukmin. Kalau tidak mukmin, sedekat apapun ya tidak bisa. Kalau hitung-hitungan kedekatan, orang paling dekat seumur hidup Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini paman beliau dan tinggal nyaris serumah selama bertahun-tahun, karena rumah Rasulullah dan rumahnya Abu Lahab di Makkah itu sebetulnya satu rumah yang dipisah dinding di dalam, separuh ditinggali keluarga Abu Lahab, separuh ditinggali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dekat sekali. Dan Kanjeng Nabi itu adalah keponakan kebanggaannya Abu Lahab. Abu Lahab itu bangga sekali punya keponakan Kanjeng Muhammad bin Abdullah SAW. Masyur riwayat bahwa ketika Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab begitu gembira sehingga merayakannya dengan membebaskan budaknya, menyembelih unta-unta dan sebagainya, bangga sekali. Nah, tapi ya kemudian tidak beriman, dengan alasan apapun tidak beriman. Nah, tidak beriman itu artinya apa? Nah, itu bisa dilihat dari definisi iman kepada Rasulullah SAW. Al-imanu bin Nabi SAW itu artinya apa? Diterangkan bahwa al-imanu bin Nabi SAW itu adalah artinya adalah ayya'taqida annahu la yajtami'u fi ahadin minal mahasini aktharu mimmajtama'a fin Nabi SAW. Keyakinan bahwa orang yang beriman kepada Rasulullah itu adalah orang yang meyakini bahwa tidak ada kebaikan berkumpul pada diri seseorang lebih banyak dari kebaikan yang berkumpul dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, dari definisi ini sebetulnya kita bisa memahami bahwa iman itu hakikatnya adalah husnuzan. Kenapa? Karena perbandingan yang hakiki itu hanya bisa didapat kalau kita punya pengalaman langsung mengenai hal-hal yang dibandingkan. Ya. Ya, ini cowok-cowok bisa mengatakan bahwa cewek A ini lebih cantik dari cewek B. Ini kan kalau sudah ketemu dua-duanya, kalau belum ketemu dengan salah satu, sudah bisa membandingkan.
makanan yang satu lebih enak dari makanan yang lain kalau sudah mencoba dua-duanya, semuanya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah ini orang yang dalam dirinya terkumpul kebaikan lebih banyak dari siapapun juga manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Nah ini kan tidak mungkin kita, apalagi untuk generasi kita. Ya, ketemu Kanjeng Nabi langsung juga tidak, ya, apalagi ketemu dengan semua manusia tidak bisa. Maka i'tiqad yang ada adalah i'tiqad. I'tiqad itu zon, dan dalam hal ini adalah husnul zon. Maka kita bisa pahami kemudian bahwa untuk bisa menularkan, ya, untuk bisa mengambil api dari siraj yang menjadi sumber cahaya itu, selain orang harus berkumpul dengan sumber cahayanya, dia harus punya husnuzon kepada sumber cahaya. Karena kalau tidak punya husnuzon, tidak bisa kumpul sedekat apapun. Tidak punya husnuzon, ya tidak ada gunanya seperti Abu Lahab terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ini Masya Allah, ini pertama pemahaman-pemahaman inilah yang kemudian mendasari model pendidikan di pesantren. Pesantren itu santri-santri dikumpulkan dengan guru-gurunya. Ya, dan kemudian dikembangkan husnuzon kepada guru-gurunya, kepada kiai-kiainya, supaya dapat mendapat memperoleh tularan cahaya dari siraj ini. Karena mereka yang telah menyala sirajnya ini sebetulnya juga memikul tanggung jawab. Kalau kita dilihat di sini, ya, Rasulullah sebagai siraj itu merupakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sirajan munira itu modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas yang disebut sebelumnya. Syahidan, mubasyiran, wa nadziran, wa da'iyan ila Allah. Ya. Karena kalau hanya dengan apakah itu kata-kata ataupun perbuatan saja, ini belum tentu sampai kepada roh dari mereka yang diajak. Nah ini nanti akan jelas terlihat, kita bisa kaitkan nanti pernyataan-pernyataan Hadratus Syekh selanjutnya yang terkait dengan wawasan tentang sirajan munira ini. Ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab.